aku mau masuk wilayah Klaten, teman-teman. Halo sedulur, selamat pagi. Salam sehat seger waras. Hari ini Kamis tanggal 6 Oktober 2022. Saya barusan sampai di gerbang tol Colomadu Kartosuro. Ini mau perjalanan pulang ke Gunung Kidul ya. Dari sini sampai rumah perjalanan kira-kira masih 1 jam lagi, teman-teman. Saya nanti melintas lewat pertigaan Kartosuro, kemudian ke arah jalan raya Solo Jogja. Nanti belok kiri mengambil ke arah Ceper Edan Cawas ya, di pertigaan Besole. Pertigaan Besole itu di sebelah barat Belanggu. Saya sudah lewat jalan raya Boyolali Kartosuro ya. Lalu lintas ramai lancar, teman-teman. Dari arah seberang, teman-teman, ada banyak bis yang menuju ke arah Semarang lewat jalur antar kota ya. Sebentar lagi saya sudah sampai di pertigaan arah Belanggu dan Jogja ya, jalan raya Solo Jogja. Di depan itu teman-teman yang ada tugu, ada monumen ya. Ini simpang 3 menuju arah kota Surakarta lurus, saya belok kanan ke arah Klaten dan Jogja. Ini ada tugu simpang 3 yang kayaknya monumen pertempuran ini ya, ada tentara dan masyarakat bawa senjata gitu. Ini teman-teman, saya sudah sampai di jalan raya Solo Jogja nih.
Tugu mau masuk wilayah Klaten, teman-teman.
ke arah Juwiring ya. Saya tinggal sudah sampai di pertigaan Kesole ya teman-teman. Jadi saya belok kiri, misah dari jalan raya Solo Jogja ke arah Kecamatan Ceper, Kecamatan Pedan dan Cawas nanti ya. Jadi saya sudah keluar dari jalan nasional dan melewati jalan-jalan ruas Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Klaten. Oke teman-teman, perjalanan dari gerbang tol Colomadu Kartosuro sampai dengan wilayah Ceper ini saya akhiri sampai di sini. Nanti ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Tetap sehat, semangat, dan penuh berkah selalu untuk teman-teman semua.